Ada saudaranya tuh. Tuh tuh tuh. CB150R, liatin aja dari tadi. Itu takut kesaing dia, takut kesaing. Soalnya dia kan nggak pakai visor ya, nggak pakai visor. Ini pakai visor. Terus sekarang ini dilepas ya. Jadi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brusus, dulu Robi Honda Boyolali. Jumpa lagi dengan Robi. Dan di sini hari ini ya. Hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 27 ya. Tanggal 27 Januari 2022, hari ini turun 4 unit dan hanya ada 1 unit independen, yaitu Honda Scoopy. Selebihnya ada CBX150, Honda CBR150, dan Honda Vario 125 biru. Ini ready ya, infonya ready. Jadi buat brosis yang lagi cari Honda Vario 125 warna biru, bisa langsung hubungi Robi. Dan kali ini kita akan bahas Honda CB150X, di mana motor ini yang seharusnya ada visornya, karena ini baru turun dari truk ekspedisi, untuk menghindari terjadinya pecah atau lecet, maka visornya dilepas. Dan seperti apa sih sosoknya jika Honda CB150X ini visornya dilepas? Cekidot. Ya oke, brosis dulu Robi udah beli. Ini di depan brosis semua atau di depan Robi sudah ada satu unit Honda CB150X ya. Ini unit terbaru yang baru datang, baru turun hari ini tanggal 27 Januari 2022 dengan motor sport bercc 150 model Adventure Touring. Nah, kalau biasanya identik dengan adanya visor tinggi ya untuk tipe touringnya. Tapi kali ini karena ini unit baru turun dari ekspedisi, karena ini visornya tinggi, untuk ya ini tinggi untuk menghindari terjadinya kerusakan atau cacat pada saat pengiriman, maka visornya ini dilepas. Dan ini juga menjawab rasa penasaran Robi ya, gimana kalau Honda CB150X ini visornya dilepas? Dan terjawab sudah, ternyata masih masuk ya, masih cakep gitu loh ya. Coba brosis lihat ya dari sini. Nah, masih masuk kan ya, walaupun nggak ada visornya loh. Tapi kalau ada visornya jadi itu lebih lebih ganteng lagi loh ya. Penasaran kalau dari posisi belakang seperti apa? Nah, seperti ini brosis. Kalau dari posisi kemudi ya, gimana? Masih masuk kan? Tuh, masih masuk loh. Ini menurut Robi, kalau menurut teman-teman gimana? Robi nggak tahu ya. Nah, jadi area ini ya, ini untuk tempat apa, skrup bautnya di visornya ada 4 titik ya di sini. Ini seolah-olah kayak mahkota gitu ya, kayak mahkota. Dan ini mukanya, muka ini janggutnya ya. Dan seperti ini tampilannya Brosis ketika Brosis melihat atau memiliki Honda CB150X yang dilepas untuk visor depannya. Kita lebih detail, lebih dekat ya, dan jadinya seperti ini. Wish. Jadi kesannya motor ini lebih gimana ya kalau seperti ini ya? Ada saudaranya tuh. Tuh tuh tuh. CB150R, liatin aja dari tadi. Itu takut kesaing dia, takut kesaing. Soalnya dia kan nggak pakai visor ya, nggak pakai visor. Ini pakai visor. Terus sekarang ini dilepas ya. Jadi mungkin dia ya, dia sedikit jealous ya. Ngomong apa sih bang ya, kembali lagi ke ini ya. Jadi seperti ini tampilannya Brosis. Mungkin bisa menjawab rasa penasaran Brosis semua juga ya, seperti apa jika Honda CB150X ini visornya dilepas. Dan kita akan lihat dari beberapa angle ya. Tuh. Honda CB150X tanpa menggunakan visor yang tinggi. Tuh, dari depan seperti ini. Ya. Ya. Dari belakang kita lihat ya. Seperti ini brosis. Dan kita nanti akan lihat bagaimana jika visornya setelah dipasang. Brosis nanti bisa membandingkan sendiri ya, gimana sebelum dan setelah dipasang. Oke, kita ambil dulu visornya. Dan setelah selesai pemasangan, kita lihat. Ini dia hasilnya. Honda CB150X dengan visor komplit. Ya, spionnya belum terpasang. Oke, spionnya nanti akan dipasang menyusul pada saat PDA. Untuk saat sebelum dikirim ya. Nanti pasti sudah dipasangkan. Karena itu merupakan komponen penting juga pada saat berkendara. Oke,
Jadi gimana menurut Brusis? Honda CB150 EQ ini pada saat dipasangkan visor dan saat tidak ada visornya, apakah mempengaruhi kegantengannya? Ini lebih ganteng, tapi yang tadi tanpa visor juga tetap ganteng. Ya, yeah. Gimana? Kok gelap ya? Nah, seperti ini Brusis. Tambah gagah. Yakin tambah gagah kalau ada visornya ya. Cakep. Mantap. Ini informasinya free dan belum ada yang jadi beli, belum ada yang beli. Jadi buat Brusis yang lagi cari Honda CB150X warna hitam, harganya 33.560 ya. Dan bisa langsung Brusis bawa pulang sekarang. Linknya Robi kasih di kolom deskripsi. Begitu dulu dari Robi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Brusis semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam satu hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Dari tadi lihatin terus tuh. Dari tadi lihatin terus. Sebelum pasang visor, setelah dipasang visor tetap lihatin terus. Tuh. Kita kasih tonton dulu ya. Iya. Yeah. Ini juga free loh. Bisa langsung diboyong loh ya. Nih. Ini juga enggak kalah cakep kok. Serius. Nih. Oh. Suspensi depan upside down. Body gagah, maco. Enggak kalah juga tuh sama yang itu. Oh. Mantep bener. Yo, gas kan. See.